Ini ya sesuatu yang sangat anti mainstream ya, dimana sekarang kondisi millennials ini nggak tersentuh lah, nggak tersentuh sama agama, susah, sangat susah. Dan Ustadz Nukman membawa sampai yang tidak menyukai pun bisa menyukai. Ini aku pikir ini hal yang perlu diacung jempol kepada teman-teman panitia semuanya. Saya pikir ini betul-betul satu keajaiban, datang sampai berjam-jam hanya untuk mendengarkan agama. Amazing. Assalamualaikum, saya Tia Ivanka. Saya wow, Masya Allah banget sama acara Dream Worldwide program ini. Selama berapa hari, 4 hari sampai sekarang, saya cuma takjub. It's very easy, the content is very compact, and ngertinya sangat mudah. Dan sekarang kalau buka Al-Quran saya udah bisa, wow, sedikit tahu, wah ini sebenarnya terjemahannya seperti ini, seperti ini. So it is very nice, thank you so much. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini udah hari kedua saya ngikutin program daripada Dream Worldwide bersama Ustaz Nukman Ali Khan untuk memperdalam ilmu apa ya, Arabi kita ya. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini kita lebih bisa mengerti bahasa Al-Quran. Sejauh ini programnya bagus banget, penjelasannya sangat simpel walaupun dengan bahasa Inggris, tapi sangat-sangat mudah dipahami. Insya Allah bisa bertahan sampai hari ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang aku lagi ada di Dream with Word bersama Ustadz Nukman Ali Khan. Kita belajar bahasa Arab dan Masya Allah Ustadz Nukman ngajarnya seru banget, lucu, terus beliau kan ekspresif ya, jadi kita tuh nggak dibuat bete gitu. Pokoknya mantap banget Ustadz Nukman. Barakallahu Ustadz, semoga Ustadz sehat selalu, semoga bayinah di Indonesia juga semakin besar, semakin menebar manfaat di Indonesia, amin. Alhamdulillah baru tadi 3 jam kita mengikuti course bahasa Arabnya dari Ustadz Nukman. Alhamdulillah sangat luar biasa ya, saya pikir mempermudah banget pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang dasar, sehingga ada banyak sekali langkah-langkah yang dilewati sehingga orang-orang cuma mengambil peresan seharinya untuk bisa nanti mencoba untuk lebih dekat dengan ayat-ayat Allah. Saya pikir bukan hanya itu, tapi
ada banyak sekali insight-insight yang diberikan oleh beliau, sehingga kita juga fun dalam mempelajari CV, karena itu yang sangat penting dan berbeda daripada yang lain. Sukses terus, mudah-mudahan teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan acara ini banyak bermanfaat buat teman-teman yang mau untuk bersemangat kembali untuk belajar tentang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wimar Aditya. Saya udah ikutan acaranya Ustadz Nauman Alihan, dan gila ini keren banget. Saya belajar bahasa Arab, gonta-ganti guru, mana-mana. This is the easiest way untuk belajar bahasa Arab. Ini yang paling cemerlang, Pak. Ini yang paling keren, yang pokoknya gila lah. Crazier than a bucket of nuts, kalau kata Ustadz Nauman Alihan. Iya, barokallah, acaranya luar biasa bagus. Semoga mempermudah orang untuk bisa paham Quran yang kita baca di setiap sholat kita. Karena itu yang paling penting, bagaimana mungkin kita bisa mengenal agama tanpa mengenal bahasanya. Menarik sekali, Ustaz Nauman bisa menghadirkan narasi yang terasa relevan dengan keseharian kita. Makin merangsang pada kita semua, apalagi anak-anak muda, untuk lebih mendalami Quran, untuk lebih mau melihat bagaimana relevansi dari narasi-narasi yang ada dalam Quran dengan kehidupan kita. Cara yang dilakukan Ustaz Nauman memancing kita untuk belajar lagi tentang Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is my second time being at Story Night, and of course we all agree that Ustaz Nauman Alihan is the bestest when it comes to teaching, when it comes to preaching, when it comes to reminding us about how beautiful the Al-Quran is and all the amazing history, facts, and also ilmu you can get from, and how he explains to us in such a very logical explanation, which makes us feel like, oh my God, I am so connected. The Quran speaks the truth. The Quran actually connects you with Allah, and it is the word of Allah. And I mean, to all of you, if you've not been to any of these lectures, come. Ustaz Nauman Alihan will be here again next year, 2020. So don't forget, Dream Worldwide, and of course, Story Night. Must come. Apa kabar, Sob? Gue tuh nggak nyangka ya, kalau kemarin lo cara ngajarnya asik banget. Dan gue paling nggak ngerasa kalau misalnya pas lo lagi ngomong, semuanya pada diem, merhatiin kayak lo gitu. Terus gokil banget, kenapa? Karena menurut gue apa yang lo udah sampein tuh bukan cuma biasa-biasa aja gitu, tapi wow banget. Pelan-pelan. Oke, okay, now what do I say to that? Wala Sob. Assalamualaikum to my volunteers, the extended Bayina family here in Indonesia. I am so, so grateful for all the support you guys showed me, all the hard, insanely hard work you put in supporting that massive crowd of people that came to the programs, and you know, the dedication you had, the time you spent away from family and other obligations to do this. I'm leaving pretty soon, and as I leave, I wanted to tell you that I'm leaving. As I'm traveling, I'll be making lots and lots of dua for you, and I ask that you guys make dua for me too. I'll miss you guys. I'll see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.